Sepertinya kondisi Alia sudah mulai membaik. Tampak pada saat ia bertemu dengan Mario, kondisinya tidak lagi memburuk seperti 3 bulan yang lalu, sehingga membuat Mario bertekad akan membuat Alia jatuh cinta dengan dirinya. Kelanjutan cerita sinetron Tertawan Hati untuk episode selanjutnya, di mana Mario begitu sangat bahagia dengan perubahan kondisi kesehatan Alia, sehingga ia berpikir ini merupakan kesempatan untuk dirinya agar bisa mengambil hati Alia, karena menurutnya kesehatan Alia saat ini benar-benar sudah membaik. Tampak pada saat ia bertemu, detak jantung Alia tidak lagi seperti awal-awal masuk rumah sakit. Lantas, apa yang akan dilakukan oleh Mario? Apakah ia akan sering berkunjung ke rumah Alia dan bahkan akan sering untuk melakukan komunikasi dengan Alia?